itu semuanya memberikan keterangan bahwa Bapak Teddy Minahasa lah yang menjadi otak atas skenario semua rentetan peristiwa ini. Ya, ini penjelasan dari klien saya, semua tersangka 66-nya ya. Jadi kalau dibilang saya apa, klien saya itu ada urusan sama Linda masalah 20M. Nah, pada saat Pak Teddy Minahasa mengenalkan Ibu Linda kepada Pak Dodi, itu Pak Dodi bukan lagi menjadi Kapolres Bukit Tinggi. Itu TR-nya baru keluar. Dia sudah menjadi anggota logistik. Logistik Polda Sumatera Barat. Nah, dia suruh mengungkap dan menangkap Linda. Yang sementara itu bagian narkoba. Kenapa Pak Teddy tidak menyuruh aja di narkoba Polda Sumbar? Kenapa harus Pak Dodi? Yang notabene dia adalah anggota logistik Polda Sumbar. Apa masuk logika? Gitu loh. Apa masuk logika seorang anggota logistik disuruh ungkap narkoba dengan menjebak Linda, klien saya juga. Nah, kalian yang menilai itu. Gitu loh. Statementnya benar apa tidak? Gitu loh. Bisa di cross-check juga nanti, kita akan buktikan semua di pengadilan. Bang, jadi menurut Abang ada kejanggalan, Bang? Kejanggalan, sangat janggal. Sangat janggal, sangat dibuat-buat. Dugaan saya ya, ini dugaan saya. Sekali lagi, ini semua penjelasan dari semua klien saya. Saya sudah cross-check mereka semua.